Selama lemai agak semua bala kita tes mampai begulang kami Bai Ban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Serito Arimpat 8/8 begulang aku Bumawian kita ngepun ke Aiban lemai tu ngau berita tu. Upis Menteri Penyaga Menua keras dekat Nyaga Penglikun ti istipak ngau ubah pemansang di Sarawak. Menteri ya Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin manakah Upis Menteri tetap nyukung inisiatif tinggal mansang ke Sarawak lalu merti ke pemesai guna ngangkat ke perkara Penglikun ti istipak ngau pemansang di Menua tu. Berduduk harinya RM500 juta sudah disedia ke hari tahun 2024 untuk ke 2030 dikena berjalan ke program negap ke perkara Penglikun di Sarawak. Dalam pertemuan dengan Premier, kita telah maklumkan mengenai usaha-usaha kita untuk membina, menaik taraf beberapa bangunan aset ketenteraan yang terdapat di Sarawak dalam yang telah pun diluluskan. Yang untuk darat saja termasuk dengan peralatan lebih kurang dekat RM400 juta dan secara keseluruhan dalam RM500 juta projek-projek pertahanan ini termasuklah untuk udara dan juga untuk pihak tentera laut. Menterinya dirandau pengudah nemuai meribasa ngagi Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng di Kuching. Ia madah ke perkara Penglikun ianya sekedar perkara ti dirandau lalu Premier setuju nombor ke City Committee dikenang atur projek Penglikun di Menua tu ngambil ke ulih dipejalai ke enggau mujur. Gaji pengerja pengawal upis perintah TNDK antara 15% ngagai 42.7% dekat berplasar ke prestasi lalu ukai ngenak cara otomatik. Nyalai Menteri Komunikasi Fahmi Fazil madah ke pengerja pengawal upis perintah patut gawat ngemanah serta nadai ngembuan penanggul disiplin. Perdana Menteri ada memaklumkan bahawa kenaikan gaji bukan tak semestinya otomatik. Dia mesti berpandukan prestasi, dia mesti tidak ada cacat celah terutama dari segi kehadiran, dia tidak lewat, tidak culas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Nah, jadi tumpuan kita, tumpuan Perdana Menteri adalah untuk pastikan bagi yang kumpulan pelaksana ni kita cuba maksimumkan kenaikan. Ia maksud kerja kutu bab pengerami Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2023 Upis Menteri Komunikasi Zon Sarawak bab auditorium Piramdi RTM Kuching sehari itu tadi. 80 ikut pengerja pengawal dari Upis Pemadah, Upis Penabur dan Upis Pemansang Filem Nasional Malaysia sudah nerima anugerah sidak bab pengeraminya. Lebuh dirandau pengarah berita sudah tembuk pengeraminya Fahmi madah ke Upis Tiberkuasa Nyaga Komunikasi Office of Communication Ofcom di United Kingdom. Ianya antara raban tindakan nitiah ke atur menua tu nyediakan lisian ungkup sekedar raban tibempu media sosial. Ia madah ke pengudah atur tinyediakan lisian ungkup media sosial dekat dipejalai ke apian lama tu tadi Ofcom lalu berandau ngau Upis Menterinya dikenang nguliah ke buah penemu bekaul ngau langkar tumbu ngurus ke media sosial. Kelimpah hari Ofcom UK, Singapura mengadakan nemu cara Malaysia menyediakan lisin untuk media sosialnya. Ia madakan langkar tumbuhnya patut berplasar ke Undang-Undang Keenang Bisik yang dikena bak sesebuah menua. Aturannya dipelabat ke berengkah hari 1/1/2025 dikena ngelaban jenayah cyber di majak ngirau kati. Lebuh tingenang jenayah buli cyber, Fahmi madah ke komiti khas dekat ditumbuh ke tinyerangkum Suruhanjaya Komunikasi Malaysia, MCMC, Polis Diraja Malaysia, Upis Peguam Negara, AGC, tiba-tiba ke Menteri Baupis Menteri Besai, Undang-Undang Ngau Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said. Komitinya dekat ngalus ke Undang-Undang T6 Bisik tau ke ngubah Kanun Keseksaan Akta 574 dikena ngelaban jenayah buli cyber. Ubahnya dikena numbuh ke aturiti spesifik ngambil ke orang tersalah ulih dihukum setiap ngau penyalah tidak kerja sidak. Berbangunnya lebuah ti dirandau bak program khas radio di Sarawak FM, Menteri Komunikasi Fahmi Fazil madah ke atur tinyedia ke lisin ungkup media sosialnya. Ukai dikena nagang orang mansut ke buah penemu tau ke bekaul ngau politik. Yang madah ke aturnya dikena nentu ke pengawak ti berkena ke internet di Menua Tok Likun berplasar ke 3/7 yang nyaliah ke penyalah nipu cara online, buli cyber, ngau jenayah seksual, kelebih lagi ngagai nebi amin. Ia madah ke perintah nadai penanggul antik semak dilara, tam patut ngelara, nitik ke lepas serta utai ti ulih ngenatai ke penguntung. Tanya pihak petenah tau ke mansud ke penerang ti bulannya, endak dikebenarka. Dia
kalau sejujurnya, kalau nak sekat, waktu ini undang-undang sedia ada boleh menekan. Tapi kerajaan tidak berhasrat. Perdana Menteri telah menyatakan bahawa beliau dan kerajaan sedia dikritik. Pengerami Hari Kebangsaan Renggat Menua Sarawak di Sibu dekat diri Cah ke ngau tiga pengawak kebesai bakal mantar Hari Kebangsaan Fun Walk ngau bergelumuk Hari Kebangsaan. Walaupun kita anggarkan kita dapat sekurang-kurang 5,000 tapi seboleh-boleh kalau dapat kita naik lebih ramai lagi penduduk di Sibu untuk ikut serta. Ini adalah untuk kebaikan kita semua, menunjukkan kita yang kita ini seorang yang betul-betul menjatuh padukan rakyat kita di negeri Sarawak. Menteri Berupis Premier Sarawak, Datuk Seri John Siki Tayai, kelalunya di Menteri Pengatur Pengeraminya, madah ke mantar Hari Kebangsaan dekat diatur bak dataran Tun Tuan Kubujang serta diricah ke ngomayuh macam pemerindang bakal pengerami belagu Hari Artis Tebilang Menua Tu. Sama dekat diatur ianya fun walk bak dataran Tun Tuan Kubujang, lalu batang pengerami ianya pengawak bergelumuk Hari Kebangsaan ti bepalan bak Dewan Chancellor Tun Abdul Tai Mahmud, Universiti Teknologi Sarawak, Sibu. Pengeraminya dekat digulut Tuai Pemegang Menua ngau Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng serta Kabinet Perintah Menua. Ia maksud ke perkaranya bas bengkaan pengarah berita di Sibu. Pengerami Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia tahun tu berambai ke jaku Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Menteri Bertanam Bertupi ngau jamin barang pemakai Datuk Seri Muhammad Sabu nemuai beribasa ngagai Menteri Sumber-Sumber Utama serta Dagang Temuai Brunei Darussalam Datuk Seri Setia Dr. Abdul Manaf Metusin. Penemuaya ke Brunei ianya nyerumbak konvoi jelajah Road to Maha at Sarawak serta ngangau ke Brunei Darussalam ngau nguluk pengawak pemandang bertanam bertupi Hortikultur ngau Agro Dagang Temuai Malaysia Maha 2024 tidak diatur dalam bulan 9 tu ila. Untuk menjemput Excellency Menteri menghadiri program MAHA, iaitu satu pameran agriculture, aquaculture dan agrotourism yang akan berlangsung di Kuala Lumpur 11 hingga 22 September. Saya harap pihak Brunei, Menteri dan juga rakyat di sini akan melawat di situ kerana ini satu event yang besar dan sempena dengan 100 tahun MAHA. Ia diranda pengarah berita penggunaan temuai beribasa ngagai Menteri Berupis Menteri Sumber-Sumber Utama ngau dagang temuai di Brunei. So insyaAllah dengan adanya jemputan ini, kali kita daripada Brunei will be sending a delegation to MAHA untuk menghadiri dan menyertai MAHA 2024. Konvoi Roadshow Road to Maha at Sarawak diatur bak penglama 4 hari ti berengkari sehari itu nyentuk ke 11 hari bulan 8 bak Brunei Darussalam, Lawas, ngau ke Penudi, di Miri. Konvoinya tampung hari Road to Maha at Sabah ti diatur dalam bulan 7 tu tadi. Programnya dikenal ngelaku ke Maha ti nyadi sebengkak Expo Bertanam Bertupi Pemandu Besai nyerangkum mandang ke teknologi ti pemandu baru, moden serta bertanam bertupi pintar ngau gadung ti dekat nentu ke tunggak kuyang sektor agriculture Malaysia. Sarawak terbuka nerima sebarang buah penemu dikenang angkat ke pemanah nyedia Kediri ngatur para sukan Malaysia Sukma edisi ke-21 endak lama lagi. Menteri Pemansang Orang Induk dan Bekmiat ngau pengantar berbangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah mandah kenyadi tuan rumah ke sekali itu ke alai Sarawak nerima sebarang buah penemu dikenang memansang ke atlet para. Datuk Seri Fatimah berjakut munyinya bahawa pengerami makan lemai nyambut penata Chief Dimission serta Tua Delegasi Teknikal dengan pengurus Pekit Para Sukma Sarawak 2024 edisi ke-21 di Kuching. Ia madahkan lumbak ngomayan ungkup urat timpang pendiaunya ukai seminat dikenak ngemansang ke pengawaknya di Menua Tu tak megak beri peluang agar raban sidaknya mantai ke pengelandia. Ia ngarap ke pengari kontijen dari tiap buah menua tinggal ngulu aum serta nemuai ngagai palandur ngatur Pekit bahawa pengelama dua harinya di Kuching boleh berkongsi ke penelabak sidak sebenar para sukma diatur di Kuching dalam bulan 9 tu ila. Pekit Sukan Para 2024 dekat diatur berengkah hari 23 nyentuk ke-28 hari bulan 9 di Kuching serta mekit ke 10 acara bakal olahraga nyemerai, bocia, angkat berat, ngau catur. Pengawati nyedia kepalan ungkup ketiga-tiga acara Sukan Malaysia Sukma di Bagi Benar Bintulu Datuk Nyau Udah Tembuk.
Sepi Menteri Nembiat Lumbang Pemansang Orang Dagang Kemegatuai Kontijen Sarawak, Datuk Gerald Rentap Jabu til hantang tinggal pemansangnya madah ke Palandur ngatur pekit sepak takraw, main bul, ngomuai tai, udah tembuk 100% serta uli dikenak 12,8 tu ilah. Kita telah melihat venue untuk Muay Thai dan juga sepak takraw di Stadium Merubah ini dan stadium untuk bola sepak nanti. Saya rasa sudah 100% bersedia dah. Sekini pun kapet baru telah di-delay dan untuk sedia untuk mereka pertandingan yang akan bermula di Bintulu untuk sepak takraw 15 bulan. Yang paling awal adalah bola sepak yang akan bermula pada 12 bulan. Walaupun pembicara perasmian adalah pada 17 bulan, tapi ada sukan yang akan start dululah bermain kerana mereka bermain secara pusingan. So dengan itu saya berasa banggalah kerana dapat menyiapkan dan persiapan kita di Bintulu, okey, dah kira 100% lah. Ia berjaku menyinyang agak pengarah berita bak Dewan Muhibah Bintulu pagi tadi. Ia megamada ke bisit dua buah palandur diau ungkup kontijen, sudah disedia ke bak UPM ngau etek Bintulu. Tu nak berita Aiban kita ikilamai tu, Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Nyadi ngotokku Bumawian mada ke diri, mupuk dulu.